Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau sedikit bahas secara detail nih ya, dari skutik terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Grand Villano Hybrid Connected ya. Namanya hybrid, pasti mesinnya ini sudah hybrid teman-teman ya, karena ada tambahan lagi dorongan torsinya itu energi dari listrik teman-teman ya, terutama dari aki ya. Oke teman-teman, ini beberapa detailnya teman-teman ya, bisa saksikan sendiri itu tiap detailnya ini sangat manis sekali ya. Grand Villano ini termasuk skutik klasik Yamaha dari depan ya, memang sedikit ada apa ya, mirip-mirip skutik Eropa gitu ya teman-teman ya desainnya. Tapi ya wajar juga sih, karena sekarang ini lagi trennya itu model-model skutik yang ala-ala Eropa gitu ya. Makanya di sini Yamaha Indonesia meluncurkan Grand Villano, dan yang Grand Villano ini sudah tersedia di Jawa Timur teman-teman ya, arah Surabaya, Malang dan sekitarnya itu sudah tersedia. Harganya cuma 29,188 juta lah ya, 29 jutaan lah ya. Ini yang di depan saya ini adalah tipe Lux, tipe yang tertinggi teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat, nah ini ada cover apa bordirannya ya, bagian joknya, kemudian mesinnya 125 cc hybrid ya. Jadi ada tambahan energi power listrik ya, power elektrik ya, electric powernya. Kemudian kita lihat, nah ini yang gak kalah manisnya bagian belakang teman-teman ya. Model lampunya ini vertikal ya, memanjang gitu, tapi sangat unik ya, unik, kemudian manis sekali untuk tampilannya ini. Untuk velgnya ya, ukuran 12 inch ya, jadi imut, kemudian dibalut dengan ban yang cukup lebar teman-teman ya. Dan tulisan Villano-nya ini cukup mewah ya, jadi ini emblem 3D teman-teman ya, nama ini. Oke, kita lihat dari atas nih, ya keren banget kan. Nah ini tampak lampu belakangnya, ada aksen-aksennya itu ya, itu yang bikin tambah keren untuk tampilannya. Ini di depannya ada yang garis vertikal putih, itu adalah lampu DRL-nya teman-teman ya, jadi itu kan nyala, bisa nyala juga teman-teman, ada LED-nya. Kemudian lampunya bisa kita lihat ini ya, model diamond ya. Kemudian remnya cakram ya, velgnya juga yang terbaru teman-teman, untuk versi terbaru. Oke, dari sisi samping sini, nah ini kelihatannya, nah seperti ini, keren banget ya, classy ya, Yamaha menyebutnya classy. Ini spionnya sudah warna apa nih, warna chrome ya, warna chrome, ada emblem blue core-nya juga. Oke, kita lihat detailnya di bagian depannya, wih mantap nih. Nah seperti ini ya, bening banget untuk bagian lampu depannya. Nah ini mantap, keren banget menurut saya ini. Desain terbaik ya dari skutik Yamaha saat ini, untuk saat ini ya. Jadi saya rasa Grand Villano ini bakal apa ya, kayaknya sukses lah ya, dibandingkan dari teman-teman lainnya ini, kayaknya Villano bakalan sukses. Harganya juga sangat apa ya, terjangkau lah ya, seperti ini. Oke, kita lihat dari angle yang agak luas nih teman-teman ya. Nah ini cuma ada ini ya, ada Mas Khairul. Oke, di sana ada Mas Khairul lagi mengabadikan ya di setiap detailnya dari Yamaha Villano ini. Oke, nah ini seperti ini ya desainnya. Oke, nah, yep, keren banget kaki-kakinya ya. Secara keseluruhan sih menurut saya desainnya ini proporsional teman-teman ya, jadi nggak kegedean, nggak apa, pokoknya pas lah ya, dilihat itu enak banget. Nah seperti ini desainnya, joknya juga lebar ya. Kemudian yang menarik fitur-fiturnya juga ya, fitur-fiturnya misalnya isi bensin dari depan ya, dan sebagainya, pokoknya keren lah ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.